Oh ya. Oke, kita mulai untuk pembahasan kali ini. Jadi kebetulan saya sudah setidaknya saya sudah buat soal UAS ya, baik soal kelas karyawan maupun kelas yang pagi. Itu teman-teman semua kira-kira nanti akan ada keluar tipikal soal seperti ini ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran. Kita yang pertama ada namanya laba maksimum. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya uh, fungsi biaya total uh, dan biaya rata-rata ya. Oke, okay. ini ada kaitannya dengan uh, diferensial maupun juga integral ya. Jangan lupakan itu konsepnya. Oke, okay. uh, untuk laba maksimum di sini uh, untuk soalnya sendiri saya mengambil pasar, contoh pasarnya adalah pasar monopoli, bukan pasar duopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena akan untuk pendekatannya, penyelesaian soalnya akan berbeda-beda juga, teman-teman. ya. Yang mana memang kita sebenarnya hanya mempelajari yang eh, laba maksimum dalam pasar monopoli saja. ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jika ada pertanyaan seperti ini. Jika fungsi permintaan pasar monopoli 3Q dikurang, sama dengan 18 dikurang 3P. Dan biaya rata-ratanya adalah 3Q plus 2, di mana Q adalah produk yang dihasilkan, atau apa namanya, kuantiti ya. Kuantiti Q-nya, dan P adalah harga atau price. Tentukanlah keuntungan maksimum untuk perusahaan tersebut. Semisal ada pertanyaan seperti ini, artinya teman-teman, apa yang pertama kali teman-teman lakukan? Ada yang mau kasih pendapat? Kalau ada soal seperti tadi, bagaimana teman-teman uh, mencoba menyelesaikannya? Disamain dulu. <tuh> disamakan dulu. Disamakan dulu artinya apa? Itu kita harus tahu. Nah, yang diketahui apa di situ? Ada namanya average cost atau biaya rata-rata. -ra. Biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata kita tulis dulu ya. Biaya rata-ratanya kita harus tuh tulis. Nah, kemarin kan kita sudah apa namanya sudah tulis ya apa saja yang diketahui apa saja yang uh, terkait dengan uh, biaya rata-rata itu apa saja terus fungsi biaya total rumusnya apa saja itu coba dilihat lagi diulang lagi kalau nah. biaya rata-rata AC hmm. eh AC AC, -C. C sama -C. dengan tiga Q plus dua gitu ya average cost ya iya nah average cost uh, sebentar average cost tiga Q plus dua nah kalau total cost rumusnya gimana total cost adalah AC dikali AC dikali Q ya AC dikali Q total cost ya artinya kalau kita nyari keuntungan maksimum kita harus tahu namanya total costnya itu berapa dulu ya kita harus tahu itu nah di sini AC sama dengan 3Q plus 2 kemudian TC sama dengan AC dikali Q nah Teman-teman tahu bahwa TC di sini, AC-nya kita rubah. Jadi apa? 3Q tambah 2 dikali Q. Yang gitu ya. 3Q ya. tambah 2 dalam kurung kali Q. Nah, didapatkanlah berapa TC-nya? 3Q kuadrat. 3Q kuadrat nah, ditambah 2Q. Nanti saya benerin kok. 3Q kuadrat berarti ini yang saya benerin. Tiga Q kuadrat ditambah dua Q, sampai sini Pak Hab. paham? Paham Oke, okay. lanjut ya. Kemudian, kita harus cari apa lagi, teman-teman? Kalau untuk cari keuntungan, maksimum kita harus mencari marginal cost. Ya, apa-apa pelan-pelan. Marginal cost yang mana marginal cost merupakan turunan dari diferensiasi dari DTC, DTC terhadap d, dQ, gitu ya. Ah, MC-nya kita bisa cari turunan terhadap 3Q kuadrat. Sorry nih, nanti saya benerin ya. 2Q per dQ. Hari ini saya benerin dulu. Kalau nggak tahu langsung tanya aja ya. Nah, turunan terhadap 3Q kuadrat ditambah DQ tambah 2, q terhadap DQ. Turunannya berapa? Turunan dari ini. 3Q kuadrat. Turunan dari 3Q kuadrat berapa? 6, Pak. 6 apa? 6 kuadrat. 6 Q. 6, 6 Q. Karena Q-nya kuadratnya hilang satu ya kan? Oh. Jadi 6 Q, 6 Q ya. Terus apa? uh, turunan hmm. dari 2 Q. 2. 2 betul. Nah, karena sudah dapat MC-nya sama dengan 6 Q tambah 2. Nah, kita ketahui bahwa sebentar ya saya bikin font lagi. Sini ya diketahui ini pakai times new aja ini ho agak gede nah oke diketahui bahwa titik dua tiga q sama dengan delapan belas dikurang tiga p kan gitu ya berarti berarti 3q dikurang ini pindah ruas ya 18 pindah ruas ke kiri 3q kurang 18 sama dengan min 3 p gitu ya maka p di sini sama dengan membagi maka dalam kurung 3q dikurang 18 Dibagi minus 3. maka P-nya sama dengan 3 Q dibagi minus 3 Berapa Min? minus 3 Q dibagi minus 3. Tiga Min Q, okay. minus 18 dibagi Q, tiga Q, 6. Hmm. ya. Kalau sudah dapat kayak gini udah gampang. Maka eh, kita, kita juga ketahui bahwa eh, diketahui bahwa kalau untuk revenue, TR itu sama dengan rumus siapa? P dikali Q, ya. Maka TR sama dengan P nya berapa tadi? Minus Q ditambah 6 dikali Q Gitu ya? R minus 6 tambah ke kali Q maka Q nya Sama dengan minus Q kuadrat ditambah 6 Q Nah saya benar dulu Super script ini, teman-teman, tolong perhatikan nanti keluar nih hujan nih. Panjang caranya memang, eh, soalnya lima, soalnya lima. Soalnya seperti ini aja ya, maksudnya satu soal aja nih. Dia harus mengetahui apa itu konsep AC, konsep TC, konsep NC, konsep TR. Nah, itu ya, jadi jangan sampai gak dipelajari nih yang ini, ya ini saya saya kasih kasih tanda nih, ini konsep-konsep nih. Kalau integral masuk nggak? Ya. Ada, ada semua. Oke, okay. ini sampai sini ya. Ini TR nih, baru TR nih. Oke, okay. nanti nanti dikombinasi nih. Oke, okay. nah ada yang namanya marginal revenue. Oke, okay. belum selesai nih, masih yang satu soal nih. Soal Olimpiade ya, Olimpiade ekonomi, Sabar, belum. Maka kita ada yang namanya marginal revenue. Marginal revenue apa maksudnya? Dia adalah turunan dari dtr terhadap bq. Oke, okay. maka mr sama dengan d turunan terhadap tr. Tr tadi berapa? Min Q kuadrat tambah 6Q. Oke. Q terhadap. Turunan dari min Q kuadrat tambah 6Q. Berapa? Min Q kuadrat dulu diturunkan jadi minus? minus. Q. Minus, bukan Q. Lihat lagi. Minus Q kuadrat. Hah? Minus 2. Minus 2Q. Oke. Okay plus 6 Q berapa? Diturunkan. Jadi ya, 6. 6. Ya. 6. Kalau sudah 6, nah saya kasih catatan di sini. Dalam bisnis monopoli ya. Dalam pasar monopoli maksudnya ya. Profit ya atau laba itu maksimum jika akan maksimum jika MC itu sama dengan MR ya ini konsep nih ya saya kasih ini MC sama dengan MR pada pasar monopoli oke okay. sehingga sehingga MC kita MC tadi di awal sudah dapat ya MC itu nilainya berapa MC kita sama dengan 6Q tambah 2. Oke, okay. sebentar. MC kita 6Q tambah 2. Sedangkan MR kita sama dengan minus 2Q ditambah 6. Iya. Oke. Oleh karena itu, MC sama dengan MR. MC-nya 6Q ditambah 2 sama dengan minus 2Q ditambah 6. 6Q minus 2Q pindah ruas ke kairi. Jadi, plus 2Q sama dengan plus 6. 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif. Maka 8Q sama dengan 4. Maka Q sama dengan 4 bagi 8. Berapa? 0,5. Oke. 0,5. Ini belum selesai. Belum, belum, belum selesai. Sehingga, saya tambahin di sini ya. Belum selesai ini, belum, belum. Oke, jadi profit maksimum profit maksimum akan didapat pada saat Q sama dengan 0,5. Oke, titik ketika Q sama dengan 0,5 maka titik dua Rumus laba ingat nggak? Laba sama dengan TR dikurang TC. TR itu total revenue dikurangi total cost. Artinya TR itu, TR rumusnya apa sih tadi? TR adalah minus Q kuadrat. Oke. Okay. Kita catat dulu ya. Takut lupa. Dalam kurung, dikurang TC. TC itu tadi berapa? TC 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 sama dengan tiga Q kuadrat tambah 2 Q. Oke, oke, oke. kita tinggal substitusikan aja sebenarnya. Minus Q sebenarnya dikurangi 3Q kuadrat. Minus 4Q q oke. Saya bikin ditambah x eh, kok gini, udah, ya. Tunggu-tunggu sebentar. Oke, okay. 6Q dikurangi 2Q, berarti 4Q. Maka labanya adalah dikurang minus 4 kali Q, 4 kali 0,5 kuadrat ditambah 4 kali 0,5 kuadrat. Oke, okay. maka min 4 dikali 0,5. 5 kuadrat berapa tuh? Kalkulator dulu ya. Minus 4 dikali 0,5 dikali 0,5. Minus 1. min 1. 4 kali 0,5, 2. Maka sama dengan 2 tambah minus 1, sama dengan 1. Artinya laba yang didapat adalah 1. Ya. 1 itu jadi eh, apa namanya laba maksimumnya jadi jadi laba maksimum pada saat q sama dengan 0,5 adalah sebesar satu dah gitu aja jawabannya oke okay? jadi kalau ada pertanyaan yang kayak tadi teman-teman lihat Oh, panjang banget ya iya emang kayak gitu Soalnya Jadi, pendek gitu. Tapi dia caranya panjang. Tadi min 1 ditambah 2 itu min 1. Satu. Eh, 1 satu ya? Satu, punya utang 1, dibayar 2. Ya 1 lah. Punya utang 1, dibayar 2. 1. Iya, iya, iya. Ya kan? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti ini ada nih. Saya pastikan ini ada. Yang ini. Anjangan caranya ya. Nanti angkanya saya ubah. Angkanya saya ubah ingat ya jangan sampai salah nulis salah angka dikit ya jadinya nggak 100 jadinya paling saya kasih 70% puluh gitu. nanti pas hasilnya pun nanti teman-teman nilai kok kok nilai begini misalnya tujuh tujuh gitu nah itu itu setiap teman-teman tulis itu saya 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 poin saya nilai gitu ini stepnya gimana ini stepnya gimana ini stepnya gimana Itu. Oke, untuk laba maksimum berarti teman-teman harus tahu konsepnya marginal cost. Teman-teman tahu harus konsepnya TR sama dengan P kali Q. Lalu juga terkait dengan marginal revenue, jangan lupa DTR per DQ. Dan juga dalam bisnis monopoli profit maksimum jika MC sama dengan MR. Kemudian untuk laba, itu sama dengan TR dikurang TC, jangan lupa. Adapun kompetensi yang dilihat di sini adalah terkait dengan penggunaan aljabar, bagaimana teman-teman uh, uh, fokus dalam pengerjaan. Jadi nggak ada typo, nggak salah gitu ya. Karena salah sedikit di awal, ketika salah di sini maka akan ke belakang dia salah semua jadinya. Jadi hati-hati, gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya untuk ini? nggak ada Pak next next okay. ya Pak oke okay. kita lanjut oke okay. apa lagi nih soalnya fungsi biaya total dan biaya rata-rata diketahui fungsi biaya marginal biaya marginal disebutnya apa MC ya marginal cost dari suatu pabrik sepatu adalah MC sama dengan 2 plus 5Q dikurangi 3Q kuadrat. Di mana Q adalah jumlah produk yang dihasilkan. Total biaya produksi sepatu adalah, oh ini kurang nih, 10 dolar. Tentukanlah fungsi biaya total atau TC dan fungsi biaya rata-rata. Oke, okay yang diminta adalah TC dan AC. Maka teman-teman harus tahu konsepnya. Bagaimana dari MC kok bisa dapat TC dan AC? Gimana caranya? Ibarat kata kita mau bikin sepatu. Eh sorry sorry. Ini 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 kalau dulu saya kuliah, saya mau bikin yang namanya eh, essence. Tapi dari bahan dasar misalkan metanol. Gimana dari metanol jadi essence gitu misalkan kayak gitu ya. Nah, ini caranya juga begitu, konsep berpikirnya gitu. Jadi panjangnya. Oke. Okay. Ini panjang nih teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman harus tahu konsepnya dulu. Berarti kalau gitu, ini ada integralnya teman-teman ya. Maka teman-teman harus tuliskan dulu jawab gitu ya. Panjang nih. Kelihatannya pendek, ini panjang nih asli, panjang. MC sama dengan saya copy aja lah yang ini. MC sama dengan 2 plus 5 Q kuadrat, K. Konsep MC apa sih kalau namanya marginal itu? Sebentar. Eh, salah. MC. Oh, gini ya. Tunggu, tunggu, tunggu. MC itu dia turunan ya. MC itu sebenarnya dia turunan dari apa? Dari total cost terhadap DQ. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau saya mau cari biaya total, maka saya harus mengintegralkan. Integral adalah kebalikan dari turu, turunan. Maka TC sama dengan TC adalah integral. Mana integral simbol mana sih simbol? Tunggu, tunggu, tunggu. Lihat nih. Oke. Okay. Saya insert dulu ini apa namanya? calculation. Oke. Okay. Maka kalau ditanya tes ya, teman-teman, dia adalah integral integral dari apa? Dari MC terhadap apa? Terhadap d dq, ya. Okay. Nah, sama dengan integral dari 2 plus 5q dikurang 3q kuadrat. DQ. Okay. Nah, ingat, hati-hati kalau teman-teman nggak nulis di belakangnya. DQ itu saya kasih poin setengah. Karena apa? Ketika teman-teman berbicara integral, maka teman-teman harus berbicara dia diturunkan terhadap dia diintegralkan terhadap siapa gitu ya dia diturunkan terhadap siapa beda ya karena itu konsep matematika seperti itu oke okay. kita lihat lagi maka integral dari 2 plus 5 Q dikurangi 3 Q kuadrat. Oke, okay, kita kita buka baris baru aja. Oke, okay. Gimana, ada yang mau coba nih? Integral dari... Apa? Oke. Ada yang mau coba nih. Hasilnya berapa? 2 plus 5Q dikurangi 3Q kuadrat. Integralnya berapa? Tessanya sama dengan? Integral dari 2. Berapa integral dari 2? Ya, 2Q... Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, integral dari 5 berapa? Ya 5 per 2 Q pangkat 2 Q kuadrat. Nanti teman-teman belajar sendiri ya. Bisa kan untuk yang ini? Bagaimana mengintegralkan? Oke. Kemarin kan udah ya. Sekarang per eh pertanyaan ini sebenarnya. Oh ya. Pak Bimo. Yes. 5 per 2 dari mana itu? 5 per 2 dari mana? Ya. Eh. Okay. Saya, saya balik mundur, saya tarik mundur semuanya ya. Oke, okay. misalkan, misalkan ya, integral, uh, konsep integral, rumus integral dulu deh. Rumus integral. Coba. Misalkan, Insert, sebentar. integral misalkan a x pangkat n, misalnya itu a x pangkat n dx itu sama saja rumusnya adalah sorry a integral a, n tambah satu ya, sebentar ya x pangkat n. dx. Itu sama saja kayak A dikali, dikali mana sih? contohnya seperti ini ya nah, misalkan teman-teman eh, x pangkat satu misalkan ya x pangkat satu atau x pangkat dua sebentar dua misalkan dua berarti sepertiga ya oke okay. itu bukan yang satu bukan dx dx sama dengan hmm? yang itu nggak pakai a, a kalinya terus a nya tuh yang dipernya yang gimana? Sorry. Itu kan xn dx kan? Mm -hmm. Sama dengan itunya di it, nggak pakai yang axnya itu yang a-nya tuh di atasnya. Ya. Tuh, ya uh. bisa juga, boleh juga. Mau oh, di sini. Oh, gitu. Ya boleh uh. juga, nggak apa-apa. Sama aja. Uh. Uh -uh. Ada lagi nggak nih benar nggak saya nih? Ya benar. Benar ya kayak gini? Hmm. Benar nggak Coba di sini. Tapi tapi cara orang kan berbeda-beda, Pak. Enggak, ben, enggak benar enggak kayak gini. Benar, Pak. Benar ya. Bener. Enggak, saya ngetes doang nih. Iya, benar, Pak. Benar ya. Oke. Okay. Ya. Kita-kita pakai konsep ini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Contoh. Contoh ya. Integral integral misalkan eh, sini 5 Q lah ya. 5 Q misalkan. 5 Q DQ. Berapa tuh 5 Q DQ? Maka 5. 5 Q DQ. Maka kalau, kalau kita pakai rumus yang ini ya. Ini 5. Q kan pakatnya 1 ya? Nggak ada ya? Nggak usah dituliskan. Maka 5 per 1 tambah 1 kan gitu ya. Terus apa lagi? Q ya. pangkat 1 tambah 1 gitu kan? Ya, gitu ya? Tambah ya. C. Lalu sama dengan 5 per 2 Q pangkat 2 tambah C. Betul gitu ya? iya benar. Benar ya? Bener. Bener ya? Nah, nah, itu yang kita pakai. Nah, Pak, C-nya ditulis nggak nanti pada saat ini? Ya, C ditulis juga ya? Jadi Tulis. Jadi gini. Maka untuk yang TC ini itu yang di atas cuma ngulang aja ya yang ini. Ini ini saya ulangi aja nih. Kita sini. Sebentar. Oke. Kita TC sama dengan integral dari 2 integral dari dua itu karena Q-nya 0, ya 2Q langsung aja ya. Terus 5 per 2Q kuadrat ditambah font. Oke. Nah, minus 3 ini dia minus 3Q, eh sorry, Q pangkat 3. Oke, okay. seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Okay. Kita lanjut ya. Jadi kalau sudah dapat ini, kita lihat di soal tuh apa yang diketahui itu. Diketahui total biaya produksi, total biaya produksi atau TC ya. TC itu, eh aku ada yang kurang ya. Oh, tambah konstanta k atau c ya di mana k adalah konstanta atau tetapan ya konstanta maka karena tc sama dengan berapa 12 nah. Kan? 10. Oh, TC-nya 10. Karena TC sama dengan 10, dan lagi nggak diketahui. Kar, aku lihat dulu ya. TC-nya berapa? 10. Q-nya berapa sih? Oh. Karena TC sama dengan 10. 10. Oke. Okay. Oh, aku aku lupa nulisin nih. Uh, total biaya produksi adalah sepatu adalah 10 dan. Oke, kata-kata dan di sini. Dan. Uh, jumlah produk yang dihasilkan 2 nah, karena TC dan U sama dengan 2 A C 2 Tesnya teman-teman tinggal masukkan di sini ya, 10 sama dengan 2 kali 2 ditambah 5 per 2 dikali 2, 2 dikuadratkan, dikurang uh, 2 pangkat 3. Oke. Gue ya. K 10 Sama dengan 4 Ditambah 5 per 2 Kali 4 Berarti 2 10 ya Dikurang 8 Ditambah K Sehingga K nya itu 10 Sama dengan 4 tambah 10 14 kurang 8 6 6 Tambah K Maka K-nya itu menjadi 10 kurang 6. Sama dengan 4 ya. Kalau gitu, rumus TC-nya menjadi... Jadi TC sama dengan... Tambah Oke, kalau sudah dapat TC, teman-teman bisa cari ya apa namanya uh, fungsi biaya rata-rata ya. Rumusnya gimana? Ada yang ingat? AFC, AFC tambah AFC. Oke, sebentar ya. C. Kac sama dengan AC sama dengan TC dibagi Q. Gitu ya. ya C sama dengan TC-nya. Kita tulis lagi nih. ini semua dibagi sama Q ya. Bagi Q. Tuh. K, AC. AC sama dengan. 2 Q bagi Q, 2. 5 per 2 bagi Q kuadrat, maka 5 per 2 Q. X. 5 per 2 Q. Dikurangi Q kuadrat. Ditambah 4 per Q. Itu ya. Itu yang AC. Oke. Okay? Maka Jawaban udah selesai belum? Sebentar. Tentukanlah fungsi biaya total, oke? Fungsi biaya totalnya sudah ada nih. Yang ini ya. Jawabannya ini sudah dapat. Terus apa lagi? Fungsi biaya rata-rata, ya ini rumusnya ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, udah bener jawabannya. Oke? Tapi ingat, jangan sampai salah di integralnya. Kalau integralnya salah, ke belakangnya salah juga itu teman-teman ya ini ini rumusnya saya, saya ini, ini ya. oke okay. dari fungsi biaya total dan biaya rata-rata ini adalah merupakan penerapan dari integral yang mana kita tahu bahwa MC sama dengan dTC per dQ terus yang kedua kita juga tahu bahwa TC adalah integral dari MC terhadap dQ nah kemudian untuk rumus integral juga saya sudah taruh di sini ya Terus kemudian untuk TC, TC itu eh, jangan lupa kalau integral itu pasti dia di belakangnya setelah diintegralkan dia ada konstanta. Kalau nggak ditulis konstantanya itu salah teman-teman jawabannya nanti ya. Kaknya jangan lu. jangan lupa nih ya ditulis. Kalau sudah dapat kaknya udah gampang, bak. Maka fungsi TC-nya udah ketahuan nih. Kalau fungsi TC ketahuan, fungsi biar rata-rata juga ketahuan karena AC merupakan TC dibagi Q. Ya, tinggal Nah, hati-hati di sini pembagiannya Q. Nanti eh, dibagi satu-satu ya, pembagian kan ya. Jadi nanti kalau dapat seperti ini ini udah saya benerin nih. Ini udah benar jawabannya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. sebentar.